بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Murid-murid tahun 6 yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Jadi, Ustazah mohon untuk kamu buka buku aktiviti, buku latihan modul aktiviti digital Bahasa Arab muka surat 8. Hari ini kita akan menyusun, belajar untuk menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang difahami. Jadi, Ustazah akan menerangkan cara menyusun perkataan dan beri maksud bagi perkataan yang kamu tidak mengetahui maksud. Jadi, Ustazah terpaksa menutup ni kerana buku Ustazah ada jawapan. Okey, kita tengok pada nombor 1. Muka surat 8. Okey, tengok daripada nombor 1. Okey, ayat ini kamu pernah jumpa dalam dalam pembelajaran sebelum ini. Jadi, cara hendak menyusun. Yang pertama sekali ialah cari dahulu perkataan fi'il. Fi'il ini ada dua, sama ada fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dimulakan dengan salah satu huruf alif, ya ataupun nun ataupun ta. Alif ataupun ya ataupun nun ataupun ta. Jadi kamu tengok dekat sini mana satu perkataan yang dimulakan dengan huruf alif, ya, nun, ta. Itu adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi tapi tidak semestinya lah. Ha, itu Ustazah tunjuk untuk perkataan fi'il. Tapi ada juga perkataan yang bukan fi'il tapi dimulakan dengan empat huruf yang Ustazah nyatakan tadi. Okey, jadi Ustazah bagi contoh di sini mana satu perkataan fi'il. Fi'il mesti tidak boleh dimulakan dengan alif lam. Jadi fi'il tidak akan dimulakan oleh alif lam. Kamu boleh tahu dah yang mana satu fi'il. Okey, yang pertama susun, cari fi'il. Yang pertama cari fi'il. Yang kedua, cara hendak susunnya kamu cari nama orang. Jika tak ada nama, kamu cari perkataan yang akhir dengan baris depan. Kalau tak ada juga baru kamu teruskan. Teruskan cari, ada tak perkataan yang dimulai dengan huruf jar? Huruf jar yang kamu pelajari sebelum ni, li, ila, min. Li, ila, min yang kamu belajar sebelum ini. Jadi kamu cari perkataan li. Ada tak perkataan yang dimulakan dengan li? Jadi perkataan selepasnya mesti akhir dengan baris bawah. Seterusnya, perkataan selepas dia juga perlu baris bawah. Jadi kamu boleh susun daripada ayat yang pertama ini. Okey, ayat yang kedua. Okey, Ustaz nak bagi maksud. Nanti kamu susun sendiri. Okey, ana, saya, Ramyi. Ha, ini nama salah satu nama permainan yang kamu telah pelajari. Kamu cari sendiri. Apa gabungan dia? Musabaqah, perlawanan. Ashtariku, saya menyertai. Ha, fi ni dalam. Ha, kamu dah tahu kan? Okey, seterusnya. Nombor tiga. Mubarati, perlawanan. Fi ni kamu dah tahu. Ashtariku pun Ustaz dah bagi tahu tadi. Ramyi ada gabungan dia. Gabungan nama permainan. Ramyi apa? Okey. Al-Habli wa Shaddi kamu pun dah tahu sebelum ni. Ustaz dah bagi nama permainan. Seterusnya, yang keempat, Bisalasin. Bisalasin bermaksud tiga. Tafuzu, dia, minta maaf, dia memenangi untuk perempuan. Bila ini kata kerja, bila ada kata kerja mesti ada nama yang mengiringi selepas dia. Jadi kamu carilah nama apa ada dalam susunan ni. Fidhiyatin, perak. Shanti, midaliyat, pingat. Okey, boleh susun. Seterusnya, Al-Habli, ya, ni Al-Habli pun gabungan nama permainan. Hasalna, kami mendapat. Hasalna ala al-fidhiyah. Fidhiyah ialah perak. Dalam fi shaddi, al-midaliyah, pingat.
Jadi itu sahaja yang Ustaz mohon untuk kamu buat latihan hari ini, iaitu pada muka surat 8. Okay, sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.